Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahiduna su'at sabahul khair. Ana kalista ihda a'da'u al-madrasa li ahbar al-waqi'iyah fil madrasa al-mutawasita al-islami al-hukumiyah wahid bimadinati Malang Jawa Syarqiyah. Sa'uqaddimu lakum al-khabar al-nashatat al-madrasa al-mutawasita al-islami al-hukumiyah bimadinati Malang Jawa Syarqiyah. Fi hadzal yawm yawmul jum'ah at-29 min syahri september sanat 2023 miladiyah ihtafal tulamat bidzikri maulid rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qa'ah al-madrasah min sa'ah as-sabi' ila sa'ah 11 ويستمع الطلاب إلى محاضرة دينية التي ألقاها الأستاذ حبيب علي أكبر بن محمد بن أجيل من مالان وتحدث الأستاذ في محاضرة عن اقتداء بأخلاق النبي لبناء شخصية سامية ودينية لجيل الشباب ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَاسْتَغْفِرُوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 29 September 2023 Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita nanti bisa menjadi orang yang mendapatkan tempat duduk yang dekat dengan Rasulullah atau tidak di akhirat? Nah, ternyata jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah menyampaikan 3 amalan rekomendasi dari beliau yang apabila seseorang mengamalkan 3 amalan ini, insyaallah dia bisa menjadi orang yang dekat tempat duduknya kelak di akhirat. Yang pertama, para jamaah, seperti tema yang kalian usung pada pagi hari ini, yaitu meneladani akhlak Nabi Muhammad untuk membangun karakter generasi muda yang unggul dan religius. Hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Fauzi selaku ketua panitia dari acara Maulid Nabi hari ini.
Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa, sehat semuanya. Amin. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin dan walamin. Nah Ustaz, apa tujuan dari adanya acara Maulid Nabi hari ini? Tujuan inti dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini agar kita bisa mengambil hikmah yang diantaranya intinya bagaimana hidup kita semakin bermakna, sukses di dunia sampai di akhirat dengan cara meneladani akhlak karimah dari Rasulullah SAW. Apa pesan untuk acara Maulid Nabi hari ini? Pesan saya khususnya untuk anak-anak semuanya, hal-hal materi yang disampaikan Habib Ali tadi sebisa mungkin kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buktikan cinta Allah dengan rajin sholat, akan lebih ada nilai plus yaitu sholat berjamaah, mencinta Rasulullah, tidak hanya banyak membaca sholat tapi meneladani akhlak beliau, kemudian hormat pada guru, hormat pada orang tua itu. Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Dapat lebih mencintai beliau. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari MTsN 1 Kota Malang. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum. Hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Marilah kita membaca apa kesannya dalam acara Maulid Nabi hari ini? Bagus banget. Terus yang menarik di sini kita juga bangga dan senang karena kelas kita itu berhasil memborong juara. Ya, betul sekali. Ada lomba selawat, MHQ sama solo. Iya. Solo apa? Apa persiapan saat mau mengikuti lomba itu biar bisa menang gitu? Butuh perjuangan ya, kita juga latihan terus ya, berhari-hari juga kan, kayak butuh effort banget gitu. Dan apa yang hal yang disukai dalam acara ini? Meriah, keriah banget, terus kayak bisa dilihat di sini tuh kayak seru banget gitu, kayak lagi kelas kita yang menang gitu, bisa buat kita kenangan ya kalau lulus nanti. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara. بدا هذا حفل بالبنجر واستمر بالقراءة أسماء الحسنى وآية من القرآن والكلمات الكليمة أولى سيلقيها أستاذة دكتورة نايرني كوماريا ريدا MPD قرائس المدرسة والكليمة ثانية سيلقيها الأستاذ فوزي قرائس اللجنة ثم استمر بالقراءة الصلاة والنبي والمحاضرة الدينية وأعلن والفائزين في المسابقة وأكل معه وتختم بقراءة الدعاء. أيها المشاهدون الكرام، ها هو ذا خبر اليوم. إلى اللقاء في أحبار التالية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.